dari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat balilah kita mana-mana. Boom, kita besar, kita kecil, kita panjang, kita pendek. Boom. Pernah ke tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa musnah, berdoa bala kepada sesama Islam? Hatta Abdullah bin Ubay, pernah ke tidak Nabi berdoa bala pada dia? Tuan-tuan, hujah saya yang teruk. Ketika Nabi Musa diarahkan Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Firaun bersama Nabi Harun, izhaba ila Firaun innahu tala faqula lahu qawlan layyinan. Eh Musa, dah pergilah kamu berdakwah Firaun. Firaun ni tarah dia bukan tarah Datuk Najib. Firaun kafir mengaku Tuhan Datuk Najib di Mekah. Dah semaya puasa ibadah hujah Nabi Musa. Kali dah Allah kata nak pergi jumpa Firaun pun, faqula lahu qawlan layyina, kamu berkata dengan kata-kata yang baik. Saya nak tanya, daripada mana sunnah mendoa bala ni pernah dilakukan oleh mana-mana sahabat, mana-mana nabi doa bala kepada seagama, se-Islam, se-ukhuwah dengannya? Kalau ada orang Islam di mana-mana, siap betul asli lawak dah tu asyik muslim. Saya kira saya supaya kita nilai isu ni dengan adil tentang isu doa ni, isu agama ni. Pertama, saya tak suruhlah siapa-siapa doa pada siapa-siapa, tetapi untuk kata boleh tak kita buat contoh supaya kita faham ni isu hukum. Kalau sekiranya, saya bukan cakap isu royalty, tuan-tuan jangan cakap apa lagi, nanti saya terhenti. Kalau sekiranya satu orang dizalimi oleh orang lain, misalnya nanti dulu sekejap, saya nak habiskan. Misalnya saya buat contoh yang ekstrim, orang yang kena rompak, kena rogol, kena seksa, sedangkan yang merogol, merompak, menseksa tu kalaulah kata dia tu pun Islam, boleh tak kita doa supaya Allah ambil tindakan kat dia? Nanti dulu saya jawab, nanti tuan-tuan jawab lah. Okay. Dalam sahih Muslim ada riwayat Sa'id bin Zaid ni adalah 10 orang yang dijamin masuk syurga. Dia telah berdoa kepada suatu orang perempuan yang bernama Arwa binti Aus, kerana Arwa binti Aus tuduh dia curi tanah, dan kes ini diangkat kepada Marwan bin Hakam. Sekejap lah. Sa'id kata dalam doa dia, Sa'id kata, Allahumma in kana hadhihi kadhiba fa'mi basaraha waqtulha fi ardha. Ya Allah, jika dia bohong, maka butakan mata dia dan bunuh dia di atas tanah. Jadi kes ni, dan memang ternyata Arwa binti Aus mati, jatuh buta pada akhir hayat dia, dan dia jatuh mati dalam lubang di tanah dia, dan dia selalu kata, aku terkena doa Sa'id bin Zaid. Sa'ad bin Abi Waqqas ni seorang sahabat besar, salah seorang di 10 yang dijamin masuk syurga. Ini juga riwayatnya ada dalam Sahih Muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia jadi gubernur di Kufah, dia telah dituduh sebagai tak betul pemerintahan dia, sedangkan dia seorang 10 orang dijamin syurga, sahabat yang baik. Sayyidina Umar pecat dia, ganti dengan Ammar bin Yasir. Tapi Sayyidina Umar buat penyelidikan, selidik kes ni, dan bawa dia daripada masjid ke masjid, tanya, dia bagus ke tak? Semua rakyat kata dia bagus, kecuali di masjid Bani Abs. Di situ ada seorang yang bernama Usamah bin Qatadah, dia digelar sebagai Abu Sa'dah dalam riwayat. Dia kata, in ashhadtana fa innahu la yasirru bisariyah wala yaqsimu bisawiyah wala ya'dilu fi qadhiyah. Jika hang cakap utara, jika kamu nak menjadi, kau nak bukti sesungguhnya saat ini tidak menyertai peperangan, tidak bahagi harta secara adil, dan dia adalah merupakan orang yang tak berhukum dengan cara yang sama. Saat
bin Abi Waqqas kata, dia kata, dia tak jawab, dia kata, aku doa dengan tiga perkara. Kata Sa'ad, Allahumma in qama sum'atan wa riya'an fa'atil umrahu wa'atil faqrahu wa'aridhu lil fitan. Ya Allah, jika sekiranya dia ni buat kenyataan ni kena nak menunjuk-nunjuk kat orang bohong, maka panjangkan umurnya, panjangkan kefakirannya, dan dedahkan dia kepada fitnah. Orang ini Usamah bin Qatadah ni pada akhir hayat dia, dia tua, ahli sejarah kata sampai bulu mata jatuh. Tetapi dia miskin, banyak keluarga, dan suka mengorat anak gadis di jalan. Dah tua lah dan meraba orang. Ulama-ulama bahas, boleh tak kita doa kepada orang yang zalim pada kita? Saya katakan kesimpulan daripada bahasa mereka, eloklah kalau kita, yang afdolnya jangan doa, kerana kita memaaf itu lebih afdol. Tapi jika kita nak doa, kita hendaklah berlapis begini macam mereka doa. Allahumma in kana hadza kadhiba. Ya Allah, jika dia ni dusta, jika dia ni zalim, jika dia ni jahat, jika dia ni buat nanya aku, tak payahlah kita bubuh sebiji nama dia, nanti takut yang kita sangka zalim tu tak zalim, nanti tersasar pula maksudnya. Jadi berlapis sedikit, tetapi nak kata 100% tak ada pun tak betul, nak kata boleh 100% tanpa ikatan pun tak betul. Ni saya punya pendapat. Doktor, dalam kes doa untuk guru itu, yang mana satu itu? Berlapis ke tidak? Saya tak dengar. Saya boleh bagi komen. Saya tak dengar, mungkin saya tak tahu. Saya berlapis tak ada, saya tak dengar. Pasal saya tengok baca surat khabar ni, kadang-kadang tak ada berkira sangat. Saya dimaklumkan bahawa apa yang diucapkan itu lebih kurang macam ni. Itu kata, wahai Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan ni supaya Tuhan bukakan hati Perdana Menteri. Bukakan hati Perdana Menteri dan pemimpin-pemimpin untuk memberikan royalti kepada Kelantan. Sekiranya mereka tidak memberikan royalti ini kerana khianat, kerana ada tujuan yang tidak baik, maka turunlah bala ke atas mereka.